Dan juga baru saja kita menyaksikan tadi Prabowo Subianto memberikan warm welcome gitu kepada tamu negara. Nah, kalau kita lihat di layar kaca ini dari Istana Merdeka begitu, rupanya Presiden Jokowi sesaat lagi akan bersiap atau bertolak menuju ke parlemen, gedung parlemen DPR MPR pemirsa. Dan kalau di jadwalnya memang akan tiba pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Betul. Dalam beberapa saat lagi, Presiden Joko Widodo akan bertukar tempat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, adalah iring-iringan dari Presiden Joko Widodo yang mulai bertolak menuju ke Kompleks Parlemen, gedung DPR MPR RI. Dan ini mobil yang akan ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo pemirsa yang masih menunggu kehadiran dari Presiden ke-7 kita Joko Widodo untuk memasuki mobil dan akan menuju ke gedung Parlemen DPR MPR untuk menjalani rangkaian pelantikan Presiden terpilih yang ke-8. Nah, kalau kita baru saja melihat ini rekan-rekan media ini sudah bersiap gitu ya. Artinya sesaat lagi Presiden Jokowi akan segera keluar dan menuju ke mobil untuk menuju ke DPR MPR. Dan kalau bisa kita informasikan pemirsa dari jadwal nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ini akan ada acara pisah sambut begitu yang akan berlangsung di Istana Merdeka antara Presiden Jokowi menyambut kedatangan Presiden yang baru, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan rencananya pada pukul 15.00 Presiden Jokowi akan bertolak pulang ke Surakarta begitu Sila. Betul. Di hari sebelumnya sempat mengadakan jamuan makan malam dengan para menterinya Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan setelah pulang ke Surakarta nanti beliau mengizinkan rekan-rekan mantan menterinya yang melintasi Solo dan Surakarta untuk mampir katanya ke rumahnya. Kita bisa melihat Pas Pampres sudah mulai bersiaga. Artinya sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan segera keluar dari Istana Merdeka untuk segera menuju ke gedung Parlemen DPR MPR. Ya, sementara sebelum itu kita bisa telah melihat ya bagaimana memang Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang telah sampai di gedung DPR MPR tadi sempat memberikan keterangan kepada awak media. Beliau memohon maaf jika memang belum bisa memaksimalkan atau memberikan yang maksimal untuk rakyat Indonesia dan juga sempat meminta maaf kepada wartawan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Beliau juga mengatakan bahwa pengabdian akan terus dilakukan dan dilanjutkan meskipun telah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Siap, siap. Ya, siap, ya, siap. Masih menantikan kehadiran Presiden Jokowi pemirsa dari Istana Merdeka, meskipun for rider sudah bersiap, kendaraan pengawal atau pengiring juga sudah bersiap, jajaran staff juga sudah bersiap. Nah, ini dia rupanya sudah mulai muncul Presiden Jokowi dari Istana Merdeka keluar didampingi dengan para cucunya. Dan ini berjabat tangan dengan staff di kepresidenan begitu, memang ini merupakan hari terakhirnya ya berada di sini. Betul, nampaknya dimanfaatkan sekaligus untuk salam perpisahan seperti itu. Terlihat ada Jan Etes, Sri Narendra, yang merupakan anak dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda. Ada juga adalah Lembah Manah terlihat di sana, pemirsa. Sedah Mirah Nasution juga terlihat cantik menggunakan baju berwarna merah. Nampaknya senada dengan Selvi Ananda yang mengenakan kebaya merah pada hari ini. Ini dia Ibu Iriana mengenakan baju putih hari ini, pemirsa. Memasuki mobil bersama dengan Presiden Joko Widodo. Bersiap beranjak menuju Kompleks Parlemen Gedung DPR MPR RI. Masih berkoordinasi Presiden Jokowi tentunya, dan pintu sudah ditutup dan sesaat lagi sudah bertolak menuju ke Parlemen DPR MPR berserta dengan rombongan pemirsa.
sekitar 30 menit lagi pemirsa, 33 menit tepatnya menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 9 lewat 27 menit, Presiden Jokowi segera bertolak menuju ke gedung DPR MPR. Presiden Joko Widodo berangkat satu mobil bersama dengan Ibu Iryana Joko Widodo. Sementara terlihat tadi bagaimana para cucu menaiki mobil lain gitu untuk mulai bergerak menuju kompleks parlemen. Dan ini forerunner yang ada di depan mobil Presiden Jokowi dan Ibu Iryana ya. Ada beberapa forerunner memang untuk mengiringi iring-iringan.